3. Ayo. Tempel dulu dong. Norak. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Lira Riza Official. Jadi malam ini kita menginap di hotel apa kak namanya? Urban. Hotel 101 Urban Tamrin Jakarta guys. Dan kita di apa tadi kamarnya kak kita? Di Deluxe Urban. Kita mau review nih kamar-kamarnya tuh ada apa aja guys nih. Untuk pertama masuknya di sini ada rak sepatu seperti itu teman-teman. Terus sebelahnya ini ada kulkas. Kulkasnya pintu satu ya teman-teman, bukan pintu empat nih. Kulkasnya lumayan dingin sih, tapi nggak dingin banget. Terus di sebelahnya ini ada pintu, kira-kira pintu apa ya teman-teman? Nah, ini kamar mandinya. Ada shower. Terus ada wastafel, ada tempat anduk teman-teman. Terus ada klosetnya juga. Nah, kita dapatnya ini ada sabun, ada ini penutup kepala, cotton bud dan sikat gigi teman-teman. Oke, kita keluar. Tapi nggak dapat anduknya ya. Ini langsung sebelah kiri ini ada lemari ya. Lemarinya satu, kita buka ya lemarinya seperti ini. Ada tuyul. Nah, lemarinya seperti itu. Tutup kak. Terus sebelahnya ini ada TV dan meja TV-nya. Terus ada laci-lacinya gitu. Terus di sini ada meja kerjanya, tapi tapi nyambung ya teman-teman sama meja TV-nya. Terus ini ada bangkunya juga. Terus lanjut di situ ada AC, ada lukisan dari siapa ya namanya? Ini. Ya 2013, aku nggak begitu bisa bacanya, Amau atau siapa ini. Terus di sini ada buat nyeduh kopi, teh, dan ada teko listriknya juga. Terus tadi dapat air mineralnya ini dua ya teman-teman. Lanjut ini ada jendela, tapi jendelanya itu bukan kaca yang besar teman-teman. Jadi ini karena yang buat bisa buat apa smoking room ya. Jadi kita nggak dapet jendela yang besar itu. Karena tadi nggak ada lagi, soalnya pas kita mesen, udah jam berapa ya? Jam 4 sore. Terus ini ada telepon, ada lampu, dan ini bednya big size teman-teman. Ini biasa dapet bantal 2 sama selimut. Terus ini ada nakasnya lagi. Terus di atas itu kepala ada lukisan juga. Nah, kira-kira menurut kalian rekomend gak sih ini? Apa kamarnya? Harganya kan mulainya itu 380-an. Terus yang 380-an itu tidak mendapatkan sarapan. Kalau untuk ini dapat sarapan untuk 2 orang. Tapi harganya tadi saya dapat 430 ribuan gitu. Nih.
Yeah.